Allah anu begitu berharga luar biasa
sakit-sakitkeun kana hebat tempatan daya sanes mudah-mudahan sing agung barokahna barokah kana diri urang barokah kana ulama urang barokah kana pangasapan urang barokah kana kun sadaya muslimin sareng muslimat amin ya Allah ya Rabbal amin. Selawat kami dengan Allah sahabat kawasna mugia limpah curahkan kandungan alam orang sadayana nyatakan Nabi Panda wa Nabi Yana wa Mawlana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ulama kita para sahabat nanti tabi'in tabi'atna terutikkan ke orang sadaya selaku umatna mudah-mudahan jaga dia berakhir kurang baris ini sahabat lulus mati amin ya Allah ya Rabbal amin. Para lagi sadayana rahimakumullah. Urang teraskeun kana hanca pangaosan masih kene ngajelaskeun seputaran dina nurtan ucap-ucapan. Dina ieu makola pidaluna panjenengan musoni mantenna nyarios aurang tau alimun fatwan ayat jalma anu ngaguarkeun hukum ari bayanul hukmi dina ngajelaskeun hukum-hukum agama Allah sehingga ngajari hiji fatwa hiji ucapan nu memang kada wajib diikutina sareng memang eta fatwa teh hasil ladang tina ijma'na tina qiyasna tina takwilna para ulama sehingga ngajari sehingga menjadi hukum, sehingga jadi referensi hukum, nu memang tujuanna kana kamaslahatan umat. Tapi aya jalmi anu nanti, sehingga eta fatwa teh teu ditampi bahkan ngucapkeun fakola is. Atas nanti tanahunan hukum anu sapatos kegimute muridan al-istimhafa sehingga etap patwate air takhiro lisanti ngahinakin karena hukum syariat seolah-olah etap hukum syariat ulang. Sebaik bahasanya tos untuk relevan eta hukum teh tos jadul eta hukum teh ke kaum bahula ke kaum ieu itu temantes tur padahal hukum syariat mah teh kapungkurna nu haram nu halal kutus halal nu sunah kutus sunah nu makruh kutus makruh anu ubah kutus ubah henteu jadi hukum anu tekstur teu tiasa sakapti Allahna wajibnya wajib sakapti Allahna haram ya jadi haram sakapti Allahna jadi halal ya halal teu jadi tekstur sehingga biasa diotak-atik ku manusia dan iman hadirna nyaita dicarikun anu nyaitakeun saha nyaitakeun Allah sareng rasul-rasulna sehingga ku al-istihfafa eta jalma teh ngenteng-ngenteng kana hukum syariat ku dipatwa ku jadikeun landasan hukum
eta hukum teh seolah-olah teu berlaku. Kumaha saupamana tengen-tengen henteu tulibat kana berbagusapan pasti tulibat kana dosa anu bubatan. Mangga kumaha tos henteu nampi kana fatwa ti jalmi anu berlaku. Lalu fatwa hadirna henteu dijalmi anu teu berhelm mah mungkin baik ya sari pertanyaan kudu fatwa kan hoyong agama fatwa teh henteu sembarangan modern uga bungah sabisana di kalangan masyarakat sehingga para alim ulama terkempal sadaya dina hiji majelis bahkan yang kaya merayat naon majelis masyayikh naon ini di Tasikmalaya saya para suama-suama teh para kubarok-kubarok sebabnya para gedeng ulama sasasi kaya merayat saya komunitasnya anu paling menjawab bahkan di Manodema kan karena haji-haji putusan direbutkan ya sehingga ajaran hiji fatwa di mana ayat itu seringkali menjadi rame di kalangan para netizen no berkaitan sama ayat saya itu jantan hari pak biasa dicek para orang sama saya sama itu juga seringkali ayat yang biasa dicanda berkaitan salam babul ibadah maupun diyakna usul dina ayat kundit dan seayat nah anu terkait iman nolak karena fatwa ini jauh kepada ilmu dan bagi kesembarangan ya. Ada melepas waktu kedah ayat ijmat kedah ayat kias takwil yang salam para wali sadayana roti mengkumul awkola lalatullahi iyo ma'aya rejal ma'anu ucapun lalatullah arifan lalatih namun nu disempat lalatnya ikhlas al-adun abdi bisuhtihi jantan tina bahasa Arab ari panglana Allah eta pitu sabar-sabar sakabe jalma nu berilmu supaya nu berilmu teh jauh tina rahmat Allah bilangna tujuanna supaya rahmat Allah teh rahmat rahim Allah teh ulah kadinya tulibanna nusul pingat deh sanes kanyaan Allah tapi amokna Allah godokna Allah berguna Allah kayak tadi bilangna ketemu sedangkan aku berilmu kan baru pikir jami anu siun ku Allah ya jami anu hau ku Allah berilmu innamaya sholoha intimani ibu ulang pastina ari jalma anu sieun ku Allah nyaeta direngrengan jalmi nu berilmu sehingga maka Tuhan masako eta teh wajib jeung urang ya di setiap tibani jalmi mukmin muslim kedah ka Tuhan hoyong sareng roja hoyong naon sieun ku Allah roja naon pangarep-ngarep rasa pengharapan rasa optimisme karena regional hoax sama yang rasa iman siun kual pasti kena gaduh kasih lamun tos kagaduhan rasa siun ku Allah pasti teu aya celah teu aya waktu teu aya tempat pikeun maksiat ka Allah itu. Tapi amal
ibadah kewajiban dan dilaksanakan etanangkan rasa haurna patut dipertanyakan. Sieun biasana urang kan lamun sieun identitasna kan karupa. Naon teh bahasa ilmiah fobia takut akan sesuatu. Sieun ulangir aya. Kan bila ulangir urang sieun ulangir urang ulangir teh cocok urang. Kan logis. Aya anu sieun ku orae aya. Nya. Boro-boro orae ku hirup orae anu paling ngejelek anu tengah jalan urang yang sukil ibetan. Ulangir lo kana motor teh aya pake orae cenah. Jadi ngiran urang sieun sila tinggus dan silanya bangun berayam atau sila membangun kesubuh atau sumpah tak harap naon sila ayah jawaban sila itu bilang dulu ayah kadang itu jadi ayah jaman usia kubar kola ya sila rupa-rupa kadang kala ini jil kurang miliknya padahal ketakutan yang terkaya seperti ke kajalan aku kue dasar bulan nama sirna pake dako kue kata lu kue cahat kue insya Allah sirna yang kirma ayah sentik mah nah sebetulnya nyamawan batu kue ini gitu nah satu orang menakut ditambah satu orang menakut sama dengan satu orang pembeli tanya lah bilah rupanya kebangunan si Pak Boy rupa-rupa kasih-kasih nanti itu rupa-rupa normatif lah ayah aku siap kuku-kuku kaya siap kusaku kaya disangka nanti bilang disangka hirup nanti barang-barang disangka nah, anonifikasir biasanya dikumahkan tarik kekutan ukuran jemakun jemak-jemak dasar tafsir bisi timbul rencana sama daratan tahu aja nah, sirku Allah lain berarti Allah namun dijauhkan tapi bisi kiamat unsur ambok kita rasa mau kenapa yang rasa siun kuala nuka kuala roja kamar kamar wajib kita kaya hokna kaya roja kaya kumahata supaya pengharapan kalau kaya yang kita paling tahan Allah melaksanakan supaya pengharapan yang Allah amin dari pesamal sore mudah-mudahan diri supaya itu berhentian ngadalan kesetanaknya impakna, sodakohna, oleh ayah ini ngadalan bisa bilang jalan Allah ya Allah mudah-mudahan dari nabi itu sodakoh sing jantung nama soleh tanpa terus itu pengharapan ya tetek roja itu tawanan yang Allah dari nabi itu sempat bahwa mudah-mudahan abis ini mungkin karena waktu masa ya tetek roja pengharapan kan jadi hau nakanya, roja nakanya ulah dikitungkan roja nunggu hau nakanya kumaha ibadah nama osok nandasa siin hau nakanya itu mungkin bakalan jadi STNJ sholat terus maksiat jalan kan itu nanti bakalan yang maksa dalam kita sabar itu raya hau siin oke, ulah kau mukul roja nanya. Sieun anjeun kuala sieun, tapi kewajiban diriwat, tapi kewajiban teu dilaksanakeun. Kira sakumaha? Kada kumaha atuh dua menit tenang. Hau nanya, roja nanya. Dua dia artinya panyakimbang dina jiwa, panyakimbang dina batin. Sehingga ngajari pribadi jalan.
Para lagi sadayana rahimakumullah. Nah, supaya dijauhkan tina rahmat Allah jamak badal mutih supaya kaya siksaan di Allah namun artias mari jaminan berilmu jadi mencatat cara hal-hal yang dimanfaatkan sehingga jadi makifat bukan ilmu alhamdulillah. Allah anak tarikun minallah katawa ya jalma anu nyarita kau lampah keseluruhan di Allah kesubik pasti Allah Allah mau bahkan orang ketemu juga bebas itu. Allah tak bisa mengaturkan bagi anda orang yang Allah belum tahu itu. Atau anda lulu barat di malaikat wabi isma di jawab il yang menjawab orang kainat kehilah il tulangnya kena kene itu lulu barat itu. Jadi kami pasti diri di malaikat sehingga kita saya ini lebih sehingga yang hawa nafsu seolah-olah malaikat yang pulang datang ke yang kedua masih kini bertahil masih kini kengaranya encan wakah yang baru kalau ditawar bersyak ngerasa bebas kami masih sendiri tina kekangan Allah tina kekangan malaikat awam minat nabi atau waklu barat di palangan oh, mungkin juga nggak deklarasi ke Nabi Anak sama Nabi Anaknya cuma saya ketika lu kok Probolinggo banyak cerita Nabi itu enak dipakai suara ketiknya Allah Basroli Allah Nanya itu Muhammad Mufas Muhammad Mufas semua ada lupa-lupa kelahnya tak, ya tak, itu tak bisa awam kinapunan atau lupa-lupa kinapunan nah, ayolah manusia susu macam Tuhan kurang manusia bau di Tuhan kurang manusia sembuh bau di Tuhan yang susu-susu di bawah sana lalu bantuan diri kami pas diri kita atau kami pas diri kita syaringan agama tak ketiasa dalam maklumat Islam, inang pasti bakal berurusan sama batasan-batasan hukum, hukum-hukum syariat, antos di syariat dari Allah sebagai Rasul, Rasulullah. Awam inang Islami atau barat inang Islam, gesmu status hati agama Islam, gesmu disebut muslimin, gesmu disebut jami Islam. Ninggal nanti karena kebetulan baca sebesar waktu seluruhnya namun kebilang ingin dari undang-undang orang sampai dari tanpa iman kalau subhanahu wa ta'ala atau biasa berhenti amin ya Allah.